Halo guys, jumpa lagi dengan gue Noeng. Ini dari Bengkel 360. Saat ini gue menghadapi masalah dengan CBR lama atau CBR K15G. CBR K15 lah tepatnya. Nah, ini ada kendala bahwa motor ini pengisian akinya tidak normal. Ini lagi kita isi ulang akinya. Akinya kita isi ulang. Jadi informasinya motornya berarti nyalain. Dan juga kalau dipakai cuma sebentar, nanti akinya tekor lagi. Nah, ini permasalahannya kalau seperti ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu spool, kemudian adalah kiprok. Nah, untuk mengetahuinya motor ini masih bagus atau tidak spoolnya, ini dalam kondisi nyala, kita bisa tes atau lakukan pengecekan seperti ini. Nah, ini adalah kondisi dengan motor dalam keadaan aki terpasang dan menggunakan spool yang lama. Jadi kita copot aja. Ini kita copot. Konon katanya dia akan mati jika spoolnya bermasalah. Jika dalam kondisi nyala kita copot salah satu, misalnya yaitu bagian minus dari aki tersebut. Nah, ini kita lakukan pencopotan. Nah, jika mati seperti ini artinya motor ini ada permasalahan pada spoolnya, spool atau stator asi. Ya, jadi nanti akan kita lakukan penggantian spool dan kita akan buktikan apakah dengan mencopot itu dengan kondisi spool yang bagus motor ini akan tetap nyala. Oke, ya. Kita akan segera melakukan penggantian. Oke guys, kita akan segera melakukan penggantian spool baru ya. Untuk CBR K15 nanti akan kita langsung tes apakah benar pengecekan seperti tadi bisa dilakukan. Yuk. Ini dia bos. Indikasi pertama untuk mengetahui spool itu kebakar atau enggak, nih ada salah satu bagiannya nih. Kalian terlihat ya gosong ya. Inilah dia salah satu indikasinya. Nah, nanti akan kita coba dengan penggantian spool baru dan akan kita tes selanjutnya. Ini setelah pergantian spool. Nah, kalau spoolnya oke biasanya mesinnya nyala nih. Tetap nyala nih, nyala ya. Coba dilepas ya. Atau lihat tuh. Nah, dia tetap nyala tuh. Nah, oh. Kurang lebih seperti itulah kalau spoolnya oke. Okay. Motor sudah terpasang lagi dengan rapi ya. Sekarang kondisinya di starternya akan lebih ringan. Jadi sekali lagi ini adalah trik untuk mengetahui spool Anda pada motor Honda oke atau rusak. Saja trik dari saya, Bengkel 360, out.